us where we go. And help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our way. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place so que tu das. I pray we'll find your light. El querere será. Hold it in our hearts. A ricordarci che stars go out each night. Eterna stella se. Let this be a prayer. Quanta fede c'è. When shadows fill our day. Lead us to a place. Guide us with your grace. Give us faith so we'll be. Semoga Allah memberi rahmat dan berkat agar saudara-saudari menghadap kepadanya dengan hati yang suci. Selamat datang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan perkawinan Damian Dwi Rahati dan Michelle Gondo Kesumo. Gereja menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Romo Heribertus Winarto yang terhormat, seluruh keluarga Dr. Eko Wahono dan keluarga Bapak Suliantoro Gondo Kesumo, hendak mengantarkan Damian Dwi Rahadi dan Michelle Gondo Kesumo memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Sekarang marilah kita masuk ke rumah Tuhan dan menyerahkan seluruh harapan serta doa-doa kita kepadanya. Semoga kita boleh mengalami kasih setia Tuhan yang menghidupkan dan menguduskan kita umat-Nya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari sekalian, hari ini kedua mempelai datang ke sini dengan permohonan agar cinta kasih mereka berdua dikuduskan oleh Tuhan
di hadapan saudara-saudari. Pengudusan cinta kasih ini bagi kedua mempelai merupakan sakramen, yaitu tanda kehadiran Tuhan di tengah keluarga yang akan mereka bangun bersama. Ini berarti pula bahwa Tuhan berkenan mendampingi keluarga mereka siang dan malam, sepanjang hidup mereka. Allah telah menguduskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dan gerejanya. Maka marilah kita mempersiapkan diri agar layak merayakan misteri perkawinan yang suci dan agung ini. Bagi saudara-saudari yang tidak beragama Katolik, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Anda dalam perayaan ini. Perayaan ini akan dilaksanakan menurut tata cara Gereja Katolik. Kami juga memohon dukungan doa-doa Anda sekalian selama perayaan suci ini. Marilah berdoa. Ya Allah, dengarkanlah doa-doa kami dan curahkanlah rahmat-Mu atas hamba-hamba-Mu ini. Damian Dwi Raharti dan Michelle Kondo Kesumo. Semoga mereka yang dipersatukan di depan altar-Mu diteguhkan untuk tetap saling mengasihi. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Kejadian. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya.
apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada murid-muridnya, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk.
Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, Tuhan Allah sejak awal mula mengendaki agar manusia hidup bersama dengan yang lain. Hidup bersama yang lain untuk membangun sebuah persekutuan, untuk membangun sebuah komunitas hidup, komunitas iman, komunitas keselamatan. Maka itulah Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Dan Tuhan Allah bukan hanya sekedar menghadirkan sesama dalam kehidupan kita. Tetapi sesama yang dihadirkan oleh Tuhan Allah itu adalah menjadi penolong yang sepadan. Maka kehadiran orang lain dalam kehidupan kita, dalam sesama kita, bukanlah sebagai musuh, bukanlah sebagai pesaing, bukanlah sebagai orang yang mengancam hidup kita, tetapi sebagai seorang penolong yang sepadan, yang sejajar, yang sama dengan kita. Maka Tuhan Allah mengendaki manusia hidup dalam persekutuan. Demikian juga dalam peristiwa siang hari ini. Dalam peristiwa yang suci, peristiwa penuh rahmat, peristiwa penuh sukacita, peristiwa yang penuh dengan kegembiraan. Dr. Damian dan Dr. Michelle datang kepada Tuhan Allah untuk menyatukan cinta mereka. Maka dengan melihat bahwa Tuhan Allah sejak awal mengendaki manusia hidup bersama, maka perkawinan itu sungguh dikendaki oleh Tuhan Allah itu sendiri. Kalau perkawinan itu dikendaki oleh Tuhan Allah, dimaui oleh Tuhan Allah, direncanakan oleh Tuhan Allah, berarti perkawinan itu sungguh suci, luhur, dan mulia. Dan keluhuran, kesucian, dan kemuliaan dari perkawinan itu terwujud secara nyata, konkret dengan mau memandang pasangan hidupnya satu sama lain sebagai penolong yang sepadan, sebagai pribadi yang dianugerahkan oleh Allah, sebagai pribadi yang dikirim oleh Tuhan Allah itu sendiri. Maka selayaknya siapapun yang hidup dalam perkawinan memandang pasangannya sebagai rahmat yang datang dari Allah. Kalau memandang pasangannya sebagai rahmat, sebagai anugerah, sebagai karunia yang datang dari Allah, yang diberikan oleh Tuhan Allah itu, maka akan selalu memandang pasangannya dengan penuh rasa syukur. Yang ada hanya rasa syukur. Tidak ada orang diberi anugerah, diberi rahmat, itu tidak bersyukur. Selalu yang muncul ada rasa syukur. Dan supaya rasa syukur dan perkawinan itu semakin luhur, mulia, dan suci, maka Tuhan Yesus menegaskan, tinggallah dalam kasihku itu. Kemampuan untuk selalu memandang pasangan hidup sebagai rahmat, sebagai anugerah, sebagai penolong, hanya bisa terjadi kalau mau tinggal dalam kasih Tuhan Yesus itu sendiri. Karena Tuhan Yesus adalah kasih dari Allah itu bagi kita, bagi manusia. Maka hanya tinggal dalam sumber kasih itulah kita akan mampu untuk mengasihi setiap orang. Terlebih mengasihi orang yang ada di dalam keluarga kita. Pasangan yang dipertemukan oleh Tuhan Allah, yang dianugerahkan oleh Allah. Hanya dengan kemauan untuk tinggal di dalam kasih Tuhan Yesus itu. Dan tujuannya,
jelas sekali Tuhan Yesus menunjukkan. Jika mau tinggal di dalam kasih-Nya, maka sukacitamu akan menjadi penuh. Sukacita yang penuh artinya sukacita yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Sukacita yang tidak bisa direbut oleh siapapun. Dan oleh apapun, baik oleh duka, sakit, atau apapun, tidak akan pernah bisa merebut sukacita yang utuh ini, sukacita yang penuh ini. Karena sukacita ini mengalir dari kasih Tuhan Yesus itu sendiri. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, ketika kita melihat, ketika kita merenungkan bahwa ini dikehendaki oleh Tuhan Allah, bahwa ini dikehendaki oleh Tuhan Yesus, maka seluruh perjalanan hidup akan selalu membawa Tuhan Yesus, akan selalu membawa Tuhan Allah itu sendiri. Maka apapun yang diperjuangkan, apapun yang dilakukan, apapun yang dilakukan, ketika melibatkan Tuhan Allah, melibatkan Tuhan Yesus, maka sekali lagi yang ada hanya sukacita. Yang ada hanya rasa syukur. Maka Bapak Ibu dan para saudara yang terkasih, hari ini bersama-sama dengan doa-doa kita, mengantar saudara kedua saudara kita, Dr. Damian dan Dr. Michelle, yang hadir di sini untuk menyatukan cinta mereka yang telah mereka bangun. Maka bagi kedua mempelai, ini adalah rahmat. Maka seperti saya katakan bahwa haruslah memandang satu sama lain sebagai rahmat Allah. Sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan Allah itu sendiri. Kalau Tuhan Allah tidak berkarya, Tuhan Allah tidak bekerja, pasti Dr. Damian dan Dr. Michelle tidak akan pernah bersama-sama datang ke tempat ini. Saya yakin kedua mempelai ini sebelumnya tidak akan pernah membayangkan bahwa jodohnya adalah mereka berdua. Apakah pernah membayangkan? Pasti tidak pernah membayangkan. Tapi karena Allah berkehendak, kalau Allah berencana, maka mereka dipertemukan. Bahkan bukan hanya dipertemukan, tetapi dipersatukan oleh Allah itu sendiri. Maka kalau persatuan ini adalah dikehendaki oleh Tuhan Allah, direncanakan oleh Tuhan Allah, maka sekali lagi, inilah persekutuan yang suci, persekutuan yang luhur, persekutuan yang mulia. Maka perkawinan dalam Gereja Katolik harus dilihat sebagai persekutuan iman. Keluarga adalah persekutuan iman. Karena, seperti yang katakan bahwa, karena dipertemukan, dipersetukan oleh Allah itu sendiri. Hanya karena kehendak Allah, hanya karena rencana Allah, maka semuanya terjadi. Dan kalau Allah sudah berencana, kalau Allah sudah berkehendak, maka memang semuanya terjadi. Maka harus dijawabi, diterima, dihidupi dengan penuh iman dan keyakinan bahwa ini sungguh rencana Allah yang indah bagi saudara berdua. Hidup perkawinan, hidup keluarga, juga persekutuan keselamatan. Artinya bahwa dalam kehidupan keluarga tidak akan pernah dibenarkan jika masing-masing mencari keselamatannya sendiri. Tidak akan pernah dibenarkan jika masing-masing mengejar keselamatannya untuk dirinya sendiri. Tetapi sungguh sebagai persatuan, persekutuan gereja yang mengejar, mencari, menghadirkan keselamatan bagi semuanya. Untuk itulah keluarga disebut sebagai gereja kecil. Karena memang bersama-sama
untuk mewartakan karya keselamatan Allah sekaligus menghadirkan keselamatan di dalam keluarga, sehingga di dalam keluarga yang ada hanya kebersamaan untuk sampai pada kerajaan Allah, sampai pada keselamatan bersama Allah itu sendiri. Hidup perkawinan juga adalah persekutuan hidup, karena memang di dalamnya adalah hadir orang-orang yang hidup. Orang-orang yang memiliki pikiran, hati, perasaan, tetapi di dalamnya hidup untuk terus bersama mengejar kehidupan bersama. Bersama-sama hidup untuk menguatkan, meneguhkan satu sama lain dalam kebersamaan itu. Maka Bapak Ibu dan para saudara yang terkasih, panggilan hidup, sekali lagi panggilan hidup membangun keluarga adalah panggilan yang suci, luhur, dan mulia karena dikehendaki oleh Tuhan Allah itu sendiri. Dan semuanya sungguh akan menjadi nyata, persekutuan iman, persekutuan kasih, persekutuan hidup, persekutuan keselamatan itu, jika mau tinggal di dalam kasih Tuhan Yesus. Hanya kemauan tinggal di dalam Dialah yang akan mengantar kita sampai pada persekutuan yang sesungguhnya. Persekutuan yang membawa kehidupan, persekutuan yang membawa keselamatan. Dan tentu saja itu semua akan membawa kita pada sukacita yang penuh. Maka Bapak Ibu dan para saudara yang terkasih, mari kita antar kedua saudara kita, Dr. Damian dan Dr. Michelle, yang hari ini memulai. Ini adalah awal dari perjalanan hidup Dr. Damian, Dr. Michelle dalam kehidupan yang baru. Baru awal. Maka akan banyak hal, banyak pengalaman yang akan terjadi. Tetapi harus ingat dengan bacaan yang diperuntukkan bagi saudara berdua untuk selalu tinggal di dalam kasih Allah. Apapun yang terjadi, jangan pernah melepaskan diri untuk tinggal dalam kasih Tuhan Yesus. Karena Dialah yang akan memberikan kepenuhan sukacita itu. Sekarang mari kita hantar kedua saudara kita dengan doa-doa kita, dengan harapan-harapan kita, dengan cinta kita, agar saudara kita yang akan memulai kehidupan yang baru ini, sungguh yang dimulai diawali dengan sukacita, diawali dengan kegembiraan ini, nanti akhirnya juga berakhir pada sukacita dan kegembiraan yang sejati bersama Tuhan Yesus dalam perjamuan surgawi. Mempelai yang berbahagia, kalian datang di tempat ini untuk menerima berkat Tuhan. Karena kalian berniat untuk saling mengikat diri dalam hidup perkawinan. Para pelayan gereja dan saudara-saudarimu seiman hadir juga di sini untuk menyaksikan peristiwa penuh rahmat ini. Kristus memberikan berkat melimpah bagi cinta kalian sebagai suami istri. Ia telah menguduskan kalian dalam pembaptisan dan kini ia memperkaya serta memperkuat kalian dengan sakramen perkawinan ini. Semoga kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Maka sekarang saya minta supaya kalian menyatakan maksud dan isi hati dengan menjawab pertanyaan saya. Saudara Damian Dwi Raharti dan saudari Michelle Kondo Kesumo, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup?
saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Sekarang untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silakan kalian saling berjabat tangan kanan dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gerejanya. Saya Damian Dwi Rahadi, memilih engkau Michelle Gondokusumo menjadi istri saya. Saya berjanji mengabdikan hidup saya kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati dirimu sepanjang hidup saya. Saya, Michelle Gondokusumo, memilih engkau, Damian Dwi Rahadi, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama Gereja Allah, di hadapan para saksi dan umat Allah yang ada di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua, sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan. Yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Amin. Marilah memuji Allah, syukur kepada Allah. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini. Semoga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai menurut kehendak-Mu, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Saudara Damian, kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu. Michelle, kenakanlah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudari Michelle, kenakanlah cincin ini pada jari suamimu sebagai tanda cinta dan kesetiaanmu. Damian, kenakanlah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku kepadamu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga kalian berdua selalu saling memandang dengan wajah penuh cinta. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua
yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Silakan dibuka kerudungnya. Silakan dicium keningnya. Saudara Damian dan Michelle, sekarang saya persilahkan kalian berdua mohon restu kedua orang tuamu demi perjalanan hidup yang sudah kalian awali dalam peristiwa suci ini. Come stop your crying, it'll be all right. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For one so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can be broken. I will be here, don't you cry. 'Cause you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. From this day on, now and forevermore. You'll be in my heart, no matter what they say. You'll be here in my heart, always. Anak-anakku, terimalah salib, kitab suci, dan rosario. Jadikanlah sabda Allah ini sebagai pedoman dan tuntunan hidup kalian di saat senang maupun susah. Semoga salib ini senantiasa mengingatkan tujuan hidup kita untuk senantiasa mengikuti Allah, dan rosario ini dapat senantiasa menguatkan dan menumbuhkan pengharapan yang teguh akan Allah. Terima kasih.
Sekarang kita lanjutkan dengan doa umat, silahkan berdiri. Saudara-saudari terkasih, mari kita kenangkan anugerah istimewa dan cinta dari Allah yang menjadikan cinta kedua mempelai ini indah dan suci. Mari kita mengarahkan segala kepentingan mereka kepada Allah. Semoga Damian Dwi Rahadi dan Michelle Gondokesumo, para pengikut Kristus yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci, selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana Galilea melalui kehadirannya, senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani, mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbarui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, utuslah roh cintamu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bebaskanlah kami.
Saudara-saudari yang terkasih, mari kita berdoa mohon berkat Allah untuk kedua mempelai. Semoga dengan murah hati Allah membantu mereka yang telah diperkaya olehnya dengan sakramen perkawinan ini. Bapa yang kudus pencipta alam semesta, Engkau menciptakan laki-laki dan perempuan menurut citramu, dan Engkau berkenan melimpahi mereka dengan berkatmu. Dengan rendah hati kami berdoa kepadamu bagi hamba-hambamu ini, yang hari ini dipersatukan oleh sakramen perkawinan. Ya Tuhan, semoga berkatmu yang berlimpah turun atas Michelle Gondokesumo, mempelai perempuan ini, serta atas teman hidupnya Damian Dwi Raharti. Semoga kekuatan Roh Kudus-Mu turun dan mengobarkan hati mereka, agar mereka mengambil manfaat dari anugerah perkawinan untuk diri mereka sendiri dan memperkaya gereja-Mu, serta menyemarakkan keluarga mereka dengan anak-anak. Ya Tuhan, semoga dalam suka mereka memuji Engkau, dalam duka mereka mencari Engkau. Semoga dalam jerih payah mereka merasakan sukacita karena Engkau berkenan menyertai mereka. Semoga dalam kesukaran hidup mereka merasakan kehadiran-Mu yang menenteramkan. Semoga di tengah umat mereka berdoa memuji Engkau dan menjadi saksi-Mu di dunia. Semoga mereka mencapai usia lanjut yang sejahtera dalam lingkaran sahabat kenalan. Dan akhirnya bersama-sama masuk ke dalam kerajaan surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah kita saling memberikan salam damai satu sama lain. Para saudara yang terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas. Tuhan datang pada saya. Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Yang menerima komuni suci hanya mempelai, saksi, dan orang tua mempelai yang Katolik.
Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kami telah mengambil bagian pada meja perjamuan. Kami mohon semoga mereka yang telah dipersatukan dengan sakramen perkawinan senantiasa berpaut pada-Mu dan memaklumkan nama-Mu kepada semua orang dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semogalah Bapa yang kekal memelihara kalian berdua dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam hati dan rumah kalian. Amin. Semoga kalian diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan kenalan, dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang. Amin. Semoga kalian menjadi saksi kasih Allah dalam dunia, dan berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian dengan penuh terima kasih ke dalam kediaman Allah yang kekal. Amin. Semoga saudara sekalian, keluarga, tugas dan karya saudara, serta perjuangan iman kita senantiasa dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, pergilah. Perayaan perkawinan saudara Damian dan Michelle sudah selesai. Syukur pada Allah. Sekarang saya persilahkan kedua mempelai bersama saksi orang tua berdoa kepada Bunda Maria. Yesus dan Bunda kami yang tercinta, hari ini yang membahagiakan kami berdua, kami telah berjanji untuk setia dan kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami istri. Pada saat yang sungguh berarti ini kami memohon juga doa restumu, ya Bunda kami. Santa Maria, doakanlah kami agar cinta kami tahan uji dalam suka dan duka hidup perkawinan. Semoga kami dapat membentuk rumah tangga yang sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia. Ya Bunda yang baik hati, doakanlah kami pada putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, and all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. Trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And I will see how great is our God. Stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead tree in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb. Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And I will see how great is our God.
Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu Tuhan. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan.
kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Unexplored, unseen, filled with promise coming true. In a word, you and I forever change. Love so clear, never blurred, has me feeling wondrous strange. To just one question, do I face each moment true? No trace of sadness.